Ini kita sampai destinasi hari kedua sore, yaitu Tugu Jogja. Di sini ada kafe juga tuh. Sebelah situ ada kafe, bisa lihat tugu. Ini ada tugunya. Nanti kalau nggak hujan kita akan ke sana nih. Di ujung tembok itu ada Tugu Kolong Gilik. Ada kayak monumen gitu ya. Biar kita ke situ kalau nggak hujan. Ini kita mau ke Gelato dulu, naik Gelato. Tempatnya samping persis tugu. Oke, mari kita masuk. Banyak bil deh. Naik Gelato. Suasana Jogja habis hujan. Makan sate 15 ribuan. Habis hujan Jogja istimewa, suasana sangat segar. Enaknya tuh hari biasa ya. Kalau hari Sabtu Minggu itu jalannya ditutup dan keramaiannya maksimum, jadi nggak nikmat. Ini kan tetap ada traffic, itu lebih enak ya daripada ditutup. Yang itu aja, yang sini aja. Udah mulai sore. Enjoy the life. Oke, oke. Nah, tentunya kalau saya perkembang dunia perbakpianan di kota Yogyakarta itu saat ini sudah merambah ke bakpia dengan olahan dikukus. Inovasi ini tentunya bisa menjadi alternatif lain untuk Kang Mas Bayu, bisa nantinya Mario Borobudur.
Cak. Ada outdoor. Wow. Ini satu porsi tadi gue habis 35. Ya enggak murah-murah amat ya. Enggak tahu ntar. Wih. Malah si kecil ini enggak bolak-balik main ke sini. Udah, balik. Ini guys, 48 habisnya. Cukup banyak ya. Live yang ini, gue dua nasi. Lauknya juga yang mahal-mahal nih. Terus dapat panggangan yang bakar sendiri. Anaknya seneng sama apa namanya suasana di sini, dia main sendiri. Nah ini dia oles-olesin terus dibakar. Oke, gue olesin dulu. Oke, kita masak. Tuh enggak, adik kecil, Siregar. Adik Siregar, hadap sini nak. Malu orangnya. Orangnya malu. Oke, kita mau check out guys. Ini di Oyo Sekara Ayu, dekat Malioboro, jalan kaki. Kalau naik Grab cuma 13 menit doang. Eh sorry, 13.000. Kalau menitan mah paling 5 menit. Barang kita cuma ada koper, oleh-oleh sama adik. Itu yang habis ini kita ke Malioboro dulu untuk terakhir kalinya ya. Ini jam 6.30. Keretanya jam 10. Ntar kita cabut jam 8 kali ya, jalan kaki ke stasiun Malioboro. Kondisi Malioboro pagi hari, hari Senin. Sepi banget guys, enak buat santai-santai nih, tempat duduknya pada kosong. Ini tempat kemarin gue di sini, duduk di sini. Ada radio zaman dulu. Udah siap hari terakhir. Jam 10 kita udah check out ntar. DPRD DIY. Kantor DPRD ternyata ini. Yang agak unik tuh, ada tulisan Malioboronya tuh. Nanti kita foto-foto di sini. Pinter jalan sendiri, cuman pelan banget. Gak mau digendong. Wow. Oke, mampir he. Menunggu Trans Jogja, kita mau ke Malioboro 3.
kita naiknya bis 15, 10, 5A, 5B. Ini kalian bahasa ini pusing ya, mending buka Google Maps, di situ kalian bisa klik halte mana, terus tujuan mana, bisa tahu rutenya. Adik, bagus udah turun di halte Malioboro 3. Ini paling ujung ya. Jadi kalau kalian mau ke titik 0 itu turunnya halte Malioboro 3, ntar tinggal jalan kaki depan tuh perempatan tuh udah titik 0. Titik 0 Jogja. Koper kemana-mana coy. Ntar kita jalan ke situ, masih nunggu pasukan bocil. Jalannya lama banget. Gak mau digendong. Ini guys, titik 0 Jogja. Jadi tempatnya di ujung Malioboro, ada BNI, ada Pos Indonesia, ada Bank Indonesia. Wah, ini benar-benar histori semua ya, masih dipertahankan bentuknya juga masih historical banget. Ini lurus ke sana alun-alun. Biasanya foto-fotonya di sini tuh. Bola tendang, tendang. Dul, dul. Mantap banget. Oke, udah cukup foto-foto, kita mau lanjut ke halte Taman Pintar. Kita naik bus menuju Malioboro 1 untuk ke stasiun. Cuman di Taman Pintar kita bisa mampir bentar ya, main-main wahana yang di luar tuh gratis, nggak bayar. Ini juga udah seru nih, kemarin nangis terus biar bisa ngerasain serunya main di Taman Pintar. Oke, lanjut, kita ngadem sejenak deh. Udah cetak e-boarding pas ntar nunggu jam 10, masih jam 9. Sampai
Sampai jumpa lagi di Yogyakarta. CC206. Wow. Argolabu. Stasiun Cigara, tanah mencari uang.